di sebelahnya ada Bebek Inyo. Bebek Inyo. Ini bapak saya udah resign dari kantor. Udah ikutan bisnis. Nah, saya pernah bikin stick juga, pernah ikut majalah usaha. Banyak sekali bisnis konvensional yang saya bangun ya. Kalau bapak ibu tinggal di Galaksi, ada namanya Inhappers. Jadi kalau bapak mampir ke sana silakan. Kalau ada saya nanti pokoknya makan gratis. Nah, iya kalau ada itu jarang banget ada di sana ya. Selain bikin bakso kan mana di bakso kan mana lagi kita angkat nih, lagi kita angkat lagi, lagi franchise lagi gitu ya. Dia tuh bikin lagi namanya Kepanggila. Jadi saya dari zaman dulu hobi banget konvensional. Sampai satu titik akhirnya saya memilih untuk enakan konten lah ya. Kenapa? Karena ada satu sahabat saya yang sekarang nggak boleh disebut namanya. Datang ke BPG-nya makan, dia ngobrol-ngobrol, bagus deh, bagus, cuma agak repot sih ngurusin karyawan, karena THR dan karyawan resign dan apa, harus ganti, repot dan gitu. Kenapa nggak online aja deh, gitu. Nah, ya, bagus ya. Dia cerita bla 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 bla, tau nggak bapak income dia di online, bapak? 7 miliar. Bersih ya, 7 miliar bersih, bapak.